Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IQ TV yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi di channel ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan keharibaan Nabi kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan saya semoga sahabat IQ TV selalu dalam keadaan sehat, murah rezekinya, dilancarkan urusannya, dan selalu berada dalam lindungan Allah. Kucing adalah hewan peliharaan yang paling lucu yang banyak diminati oleh sebagian orang. Maka tak heran jika kebanyakan orang memilih kucing sebagai hewan peliharaan. Selain menyenangkan dan menggemaskan, kucing juga bisa menjadi teman bermain yang menyenangkan. Nabi Muhammad SAW memiliki seekor kucing yang diberi nama Muiza. Suatu ketika, dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muiza sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan yang ditiduri Muiza dari jubahnya. Ketika Nabi kembali ke rumah, Muiza terbangun dan merunduk sujud kepada pemiliknya sebagai balasan. Nabi menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut ke badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Muiza dan ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Muiza yang Nabi sukai ialah ia selalu mengeong ketika mendengar azan, dan seolah-olah suaranya terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Sahabat IQ TV yang dirahmati Allah, pernahkah Anda tiba-tiba didatangi kucing liar dan bahkan kemudian tidak mau pergi, padahal Anda sebenarnya tidak menginginkannya? Meski tidak ada ikatan apapun, Anda tidak pernah bisa memastikan bahwa rumah Anda terbebas dari kucing liar. Apalagi keberadaan mereka cukup banyak di sekitar lingkungan kita. Jika seekor kucing liar datang atau masuk ke rumah Anda, maka ada beberapa alasan yang membuat kucing melakukan hal tersebut. Alasan pertama kucing datang ke rumah kita yaitu mencari perlindungan. Kucing liar yang hidupnya tidak menentu akan masuk ke rumah Anda untuk mencari perlindungan. Hal demikian dilakukan karena kucing liar menganggap rumah Anda memberikan keamanan, memberikan kenyamanan. Jadi kucing tersebut memilih untuk tinggal. Jika Anda tidak memiliki alasan untuk mengusirnya, sebaiknya biarkan saja kucing itu tinggal di rumah Anda. Sebab ketika seekor kucing memilih datang ke rumah Anda, dari banyaknya rumah yang lain di sekitar Anda, itu merupakan sebuah kehormatan. Jadi, jika kucing liar memasuki rumah, duduk dan memandangi Anda, anggap diri Anda yang terpilih. Pelihara kucing itu, hargai, kasihi, buat bahagia, dan hidup Anda akan berubah menjadi lebih baik. Alasan kedua kucing itu masuk ke rumah Anda, kucing itu menginginkan makan dan minum. Kucing liar yang datang ke rumah Anda bisa jadi karena mereka menginginkan makan dan minum. Hal ini bisa dilakukan seekor kucing liar
jika sudah terdesak karena begitu lapar ataupun haus. Untuk hal ini, sebaiknya Anda memberi makan dan minum. Jika merasa keberatan, maka setidaknya jangan sakiti mereka. Alasan ketiga, kucing tersebut ingin dirawat atau dipelihara. Apabila kucing liar yang datang ke rumah Anda kembali datang terus-menerus, bisa jadi mereka ingin dirawat atau dipelihara dan tinggal bersama Anda. Mungkin mereka sudah merasa ada ikatan dengan Anda, atau merasa lebih nyaman dan terjamin hidupnya saat berada di rumah Anda. Alasan keempat, kucing tersebut datang ke rumah Anda. Kucing tersebut membawa pesan. Kucing liar yang datang ke rumah Anda bisa karena mereka membawa pesan atau tanda. Kedatangan kucing merupakan pertanda bahwa Tuhan mengingatkanmu untuk memberi. Karena semua rezeki yang Anda dapat bukan sepenuhnya milik Anda. Kucing liar yang datang ke rumah Anda, bisa jadi Allah sedang mengingatkan Anda untuk berbagi kepada sesama. Sahabat IKTV yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya bagikan di video kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.